ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Jika diperhatikan ayat-ayat di atas, ia berarti orang-orang musyrikin memperakui bahawa sahaja Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, pemberi rezeki, pentadbir alam maya, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan makhluk. Dalam masa yang sama juga, mereka mengiktirafkan berhala-berhala yang mereka sembah hanya berfungsi sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Dan bukan kerana berhala-berhala tersebut benar-benar layak untuk disembah. Sebagaimana yang kita sebut dalam pelajaran kita yang lalu, di sudut hakikat dan realitinya, mereka pun tidak menganggap sebenarnya berhala yang disembah itu sebagai Tuhan, Tuhan yang layak disembah. Mereka pun tak beretikad begitu, tidak mempunyai kepercayaan begitu. Cuma sebagai suatu perantaraan ataupun wasilah nak bawa mereka punya doa, mereka punya hajat, mereka punya amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terus. Meskipun demikian, Al-Quran tetap menamakan mereka sebagai golongan syirik atau musyrikin dan memerintahkan orang Islam memerangi mereka sehingga mereka bertaubat daripada syirik tersebut. Jadi dikira syirik juga. Walaupun di sudut i'tiqad tak 100% mereka menganggap barang sebagai Tuhan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan perantaraan ataupun wasilah. Banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman supaya direct secara langsung memohon, berdoa, merayu, bermunajat kepada Allah. Allah Taala tak sebut pun kena ada perantaraan ataupun wasilah, barulah Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan sesuatu permohonan ataupun hajat. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku Allah sedang hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menurut seruanku dan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi berikhtiar betul. Jadi dalam ayat tadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza sa'alaka, apabila telah bertanya akan engkau. Engkau di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah bertanya akan engkau, siapa yang tanya? Ibadi. Apabila telah bertanya akan engkau oleh hamba-Ku. Dia tanya tentang apa? Ani, tentangku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut fa inni qarib, maka sesungguhnya aku hampir. Jadi ayat ini sebahagian orang keliru. Disebut ayat ini juga termasuk di dalam ayat mutasyabihat. Sedangkan ayat ini tak termasuk di dalam ayat mutasyabihat. Bila kita menerangkan berdasarkan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala berada di atas arasy. Ada kata ayat ni macam mana? Bila hamba aku bertanya tentangku, tanya bagi tahu bahawa aku hampir. Macam mana tuan-tuan nak jawab? Hampir di sini di sudut apa? Bukan di sudut zat. Yang kita kata atas daripada arasy itu di sudut zat. Di sini di dalam tafsir jalan lain dan juga semua kitab-kitab tafsir, dia menyebut
bahawa hampir di sini kalau dalam jalanan ibarat dia kata wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib minhum, maknanya hampir daripada mereka bi'ilmi, dengan ilmu aku hampir-hampir Allah Ta'ala tu dengan hamba-hambanya. Minhum tu kembali kepada ibadi, hamba-hambanya hampir di situ, dekat di situ, di sudut apa? Bi'ilmi, dengan ilmu, bukan di sudut zat ataupun ada pun di sudut zat. Zat Allah Ta'ala di mana? Atas di perang aras. Itu di sudut zat. Yang dimaksudkan dalam ayat di sini adalah di sudut ilmu Allah. Fa akhbarahum bidzalik, telah memberitahu kepada mereka yang demikian itu. Ujibu da'wat ad-da'i, aku memperkenankan doa orang yang berdoa. Idza da'an, idza da'an, yakni idza da'ani, apabila mereka berdoa kepadaku. Dia kata di sini bi'inalatihi ma sa'ala, dengan memberi sesuatu yang diminta. Dengan memberi sesuatu yang diminta. Ma di sini ulama nahwu tafsir dia adalah ma nakirah. Sesuatu, apa-apa sahaja, apa-apa benda, apa-apa hajat, apa-apa permohonan, apa-apa kehendak, keperluan yang kita doa kepada Allah Ta'ala ni, semua Allah Ta'ala bagi. Cuma dalam hadis-hadis yang selalu kita ulang, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Malik di dalam Muwatta'nya, bila seorang itu berdoa kepada Allah, dia tak boleh lari daripada tiga keadaan. Doa manusia ini, doa seorang seseorang hamba, doa kita semua, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, tak boleh lari, tak boleh elak daripada tiga keadaan. Sama ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperkenankan dengan cepat, kalau itu keperluannya, Allah Ta'ala makbul cepat aja doa tu, dia terus makbul. Tak apa lama Allah Ta'ala perkenankan, Allah Ta'ala makbul. Allah Ta'ala menyempurnakan hajat-hajat kita. Yang keduanya, lama baru dia perkenan. Bukan kata kita saja, doa para Nabi pun macam tu. Contohnya Nabi, para Nabi dan para Rasul berdoa di dalam perjuangan mereka, di dalam perjuangan dakwah mengajak orang kepada Islam, Allah Ta'ala beri kemenangan tu, makbul tu hujung. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di Mekah. Lepas 13 tahun baru dah berlaku pembukaan Mekah, kemenangan di Madinah. Allah Ta'ala buka ruang untuk Rasulullah memerintah mentadbir Madinah. Selepas beratu barulah beberapa tahun tu berlakunya Fathul Makkah. Ya Allah Ta'ala turun ayat Quran idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi lama tak lama masa tu. Bertahun-tahun kan? Sedangkan Rasul bukan ada dosa. Rasul dia seorang yang maksum. Rasul doa beliau dimakbulkan oleh Allah. Itu pun kenapa Allah Ta'ala bagi lambat? Kerana sesuai pada ketika tu lambat. Lambat diperkenankan doa sesuai. Kadang-kadang cepat sesuai, Allah Ta'ala bagi ketika cepat. Kadang-kadang lambat, lama bertahun-tahun. Bertahun-tahun, kadang-kadang makan masa puluh tahun. Barulah Ta'ala perkenankan doa, memakbulkan doa. Allah Ta'ala tak dengar ke rayuan seorang hamba kepadanya? Tak dengar. Tak kesian ke? Kesian. Kenapa tak bagi? Tak sesuai lagi ketika tu. Macam seseorang ibu bapa yang ada baby. Oh, bila dia makan di sebelah baby dia, dia dukung. Dia duduk makan nasi ni, baby dia nak, dia tolak. Dia makan sambal belacan ke, gulai terpoyak, ikan pating ke. Dia bagi tak sambal belacan tu kepada baby dia, anak dia? Tak bagi. Tak sayang ke? Sayang. Kenapa tak bagi? Tak sesuai pada masa tu. Orang makan nasi apa dia, nasi Arab, Hadramaut, Kabsyah ke kan? Bagi tak? Tak bagi. 3-4 bulan mana sesuai, 5-6 bulan tak boleh makan lagi makanan-makanan yang keras. Tak bagi tu kerana tak sayang ke? Tak, kerana apa? Tidak sesuai. Allah, dia tak bagi kerana tak sesuai, bukan kerana dia tak layan. Jenuh doa, jenuh menangis, jenuh merayu, tak bagi lagi, tak sesuai ketika tu. Itu keadaan yang kedua, yang selalu kita sebut dalam kuliah kita. Keadaan yang ketiga macam mana? Atas dunia Allah Ta'ala tak perkenankan terus. Sama ada maknanya ketika berdoa peringkat-peringkat permulaan ataupun peringkat kesudahan sampai kematilah Allah Ta'ala tak perkenankan. Diganti dalam bentuk pahala di negeri akhirat.
Oh, pada masa itu orang rasa lega, seronok sangat, bersyukur sangat, berterima kasih sangat kepada Allah. Doa yang tidak diperkenankan itu dijadikan sebagai pahala untuk melayakkan dia masuk syurga, mengangkat darjat dia di dalam syurga. Oh, nampak. Jadi kita bersyukurlah. Oh, rupanya ini sebabnya Allah Ta'ala tak perkenankan doa tadi dunia. Dia bagi suatu pemberian, suatu pembalasan, suatu anugerah yang lebih hebat, yang lebih bernilai daripada diperkenankan di atas dunia. Ala kulihat, maknanya pendek kata, sia-sia tak kalau kita berdoa kepada Allah. Doa ni banyak kita doa kan, daripada dulu ya, dah puluh-puluh tahun dah berdoa ni. Ada di kalangan doa kita tu banyak juga yang Allah Ta'ala tak kenal. Kita rasa menyesal ke? Rasa kecewa ke? Minta Allah Ta'ala tak bagi ni. Tak boleh menyesal, tak boleh kecewa. Bersyukur. Allah Ta'ala mungkin dia ganti di akhirat suatu anugerah pemberian yang lebih bernilai. Sebab tu jangan buruk sangka dengan Allah. Tak boleh buruk sangka dengan Allah. Sesama manusia pun Allah Ta'ala larang buruk sangka, apatah lagi dengan Allah. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kamu daripada kebanyakan buruk sangka. Kerana sebahagian daripada buruk sangka itu adalah dosa. Itu buruk sangka dengan manusia. Apatah lagi kalau kita ada buruk sangka dengan Allah. Kenapa ni Allah Ta'ala tak dengar ke? Allah Ta'ala lalai ke daripada permintaan aku ni? Tak layak ke aku menerima habuan? Diperkenankan doa, tak layak ke aku ni? Komen sangat ke? Hina sangat ke aku ni? Ha, dia mula nak buruk sangka dengan Allah. Minta-minta tak dapat. Minta-minta tak dapat. Kadang-kadang Allah Ta'ala bagi bukan berdasarkan kepada permintaan, berdasarkan kepada keperluan. Hak perlu tu dia bagi. Kita tengok ayat tadi. Hampir di situ, di sudut apa? Di sudut ilmu. Dia kata bi'ina latihi masa'ala. Falyastajibu li sahulah. Perkenankanlah bagiku. Bagaimana? Doa'i bita'ah. Maknanya doa seruan aku ini dengan ta'at. Allah Ta'ala boleh bagi. Allah Ta'ala perkenankan. Tapi bagaimana caranya? Di antara sebab musabab untuk sesuatu permintaan itu diperkenankan oleh Allah Ta'ala, permohonan kita, permintaan kita, doa kita, bita'ah. Lepas doa tu banyak buat ketaatan, buat baik, banyak buat kebajikan, banyak buat ibadah. Perangai kita ni bila terdesak baru cari Allah. Oh, merayu-rayu menangis nangis eh. Sujud pun lama, berdoa pun panjang. Ketika terkepit, terdesak, baru dia cari Allah. Lepas tu hilang kesusahan, kesulitannya. Oh, dia lalai balik, lara balik, dia tak ingat Allah. Ha, jadi Allah Ta'ala sebut berdasarkan kepada tafsiran para ulama di sini, dia kata sahut di situ dengan ketaatan. Wal yu'minu bi wal yu'minu, maknanya hendaklah kamu beriman. Yudawimu 'alal iman, berterusan berkekalan di atas iman. Bukan sekejap beriman, sekejap tak beriman. Kan ada golongan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Nisa, innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum. Sesungguhnya ada orang beriman, batu kafir, beriman kafir balik, berterusan di dalam kekufuran. Allah Ta'ala tak bagi jalan, tak bagi petunjuk kepada mereka. Dia boleh tukar iman, keyakinan akidah Islam itu dengan begitu mudah. Dia kata la'an lahum yarshudun, mudah-mudahan. Kita dah selalu ulang perkataan la'an la dalam Quran. Kalau betul-betul kita sahut perwan suruhan Allah dengan ta'at, la'an la di sini pasti Allah Ta'ala memberi petunjuk. La'an lahum yarshudun, mudah-mudahan mereka memperolehi petunjuk. Pasti Allah Ta'ala bagi petunjuk, bagi hidayah. Petunjuk ni apa? Tunjuk jalan yang betul, jalan kebenaran, jalan hidayah, jalan Islam, jalan agama. Jalan agama apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepada-Ku
Niscaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takabur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Di antara pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ni, orang yang tak minta, tak doa kepada Allah Ta'ala, salah satu ciri orang yang sombong, takabur. Seolah-olah tak perlu Allah. Semua benda telah tercapai. Semua benda yang dia nak dah dapat. Dia tak perlu doa lagi. Dia tak perlu berdoa, berhajat kepada Allah. Tak ada hajat kepada Allah. Tak berhajat ni maknanya orang kaya. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala kaya daripada sekalian alam. Allah Ta'ala tak perlulah. Selagi mana dia namakan manusia, selagi mana dia namakan makhluk, mesti berhajat kepada Allah. Tak ada satu makhluk dalam dunia ni tak berhajat kepada Allah. Tak memerlukan Allah. Tak memerlukan bantuan, rahmat Allah. Tak ada. Jadi orang yang tak berdoa, tak minta ni salah satu ciri orang yang sombong, takabur. Dia tak perlukan Allah. Dia tidak perlu merayu kepada Allah untuk diberi sesuatu, sesuatu hajat ataupun permohonan. Okey, yang kedua, ayat yang kedua ini juga Allah Ta'ala cerita tak kena lantik, kena cari dulu perantaraan untuk diperkenan, syarat untuk diperkenankan doa. Ada tak? Tak ada kan? Semua ayat-ayat Quran, bila Allah Ta'ala buka tawaran supaya berdoa, minta sesuatu hajat, mana Allah Ta'ala kata carilah perantaraan melalui sekian-sekian seseorang ataupun sesuatu benda baru aku penangkan. Tak ada. Semua secara langsung dengan Allah Ta'ala. Okey, terus. Antara yang termasuk ke dalam arti kata syirik besar dan juga syirik khafif ialah mengambil pensyariat atau pembuat undang-undang selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga mencari hukum yang lain selain daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik ini juga tersembunyi daripada kebanyakan orang ramai. Ha. Ha, ni payah nak nampak ni. Tak apa nak nampak. Ha? Payah nak nampak dan tak apa nak nampak. Hak kata tokong Tuhan, apa dia matahari, bintang, syaitan, jin, Tuhan. Syirik tu jelas kan. Orang tak mengaji pun faham. Apatah lagi orang yang mengaji. Menganggap ada Tuhan lain daripada Allah ataupun menganggap ada kuasa lain, ada makhluk mempunyai kuasa seperti Allah, boleh memberi dan juga menghalang, memperkenankan sesuatu permintaan ataupun mendatangkan sesuatu mudarat. Hak tu ramai ya. Orang yang mengaji tak tersembunyi daripada maklumat tersebut. Semua orang tahu. Tapi yang ini tak orang tak apa nak tahu ni. Buat undang-undang, buat peraturan selain daripada peraturan yang telah tetap dalam Quran ni, dibuat undang-undang lain. Sebab apa dia buat? Dulu kita bagi contoh, kalau orang mencipta ibadat, buat ibadat kan, hak Nabi tak pernah buat, sahabat tak buat, dia buat ibadat. Islam yang diamalkan lari, berbeza daripada apa yang Nabi ajar. Menunjukkan bahawa dia rasa hak Nabi buat tu tak okey, tak sempurna lagi. Sebab tu dia buat. Betul tak? Kalau dia terima apa yang Nabi sebut, dah sempurna, dah okey, dia tak akan tambah sedikit pun dan kurang sedikit pun daripada apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Sebagai contoh, contoh yang terdekat untuk difahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan sembahyang jenazah, dia sebagai imam, dia baca doa tak lagi? Dia baca doa kan? Tapi kita tambah lagi. Sedangkan dalam sembahyang jenazah tu dah ada doa. Tak cukup lagi, dia tambah. Dia tanya pula, apa yang kamu doakan? Dulu dia kata, apa yang kamu katakan? Ha? Dia tukar dah ayat tu. Sebab orang kata, mana boleh tanya macam tu? Tak perlu. Apa yang kamu saksikan? Apa yang kamu katakan kepada ini mayat? Sekarang ni dia dah tukar lah. Dia, kalau dia jenis buat lari daripada Nabi ni, dia masih makin lama dia akan ejah. Bagi sesuai dengan pemikiran dia dan pahaman orang ramai. Dia nak bagi sesuai. Dulu orang bangkitkan, kenapa nak tanya apa yang kamu saksikan, apa yang kamu katakan? Sekarang ni tak, apa yang kamu doakan itu atas ini mayat. Nabi tak buat benda-benda lagu tu. Tak tanya apa yang kamu saksikan, apa yang kamu tahu, apa yang kamu doakan. Kerana dalam sembahyang jenazah tadi ada doa tak? Pak takbir tu, kalau kita tengok dalam Fatihah ada doa. Selepas tu Fatihah, selawat, Allahumma fir lahu warhamu, bukan doa. Kalau yang ramai, Allahumma fir lahu kan.
yang Allah banyak Allah mafirlahum lah, sebab ramai semaya Allah. Dalam tu penuh dengan doa. Waktu doa yang keempat, takbir yang keempat, doa juga. Apa perlu doa lagi? Tapi tak puas hati. Rasa tak sempurna kalau tak buat macam tu. Rasa ya Allah. Orang yang jadi imam ni tidak memberi sesuatu kebaikan, dia tak memberi bantuan kepada mayat ni, doa tu tak padan lagi ni, dia kena tambah lagi. Tambah pula. Tambah pula bukan sikit-sikit dia tambah. Dia masuk merata. Macam-macam doa dia masuk. Apa salahnya? Ha, dia isunya, apa salahnya? Apa salahnya berdoa kepada Allah? Ini semua tak boleh. Kita kata ini tidak sunnah. Kita tak kata benda tu haram. Tak kata orang yang buat tu masuk neraka. Kerja memasukkan neraka dan memasukkan syurga ni bukan kerja kita, kerja Allah. Cuma kita kata lari daripada pembawaan Nabi. Pembawaan Nabi dan juga para sahabat. Ha, yang tu kita kena fikir semula. Dia kerana dia adalah merupakan suatu ibadat. Kalau lepas-lepas semayang baru ni saya jadi imam, dua minggu-minggu lepas, semayang jenazah ni ke? Pergi tempat orang. Saya tak cerita lagi kan. Sebab seorang sahabat ni sebelum bulan puasa, dia kata kalau aku meninggal besok kamu datang lah semayang. Saya pun ingat ayat tu. Saya pergilah nak menunaikan semayang jenazah ayah dia tu. Jenazah kawan saya tu, tiba-tiba anak dia mari beritahu kat saya, ayah ada wasiat rupanya, dia kata. Suruh ustaz jadi imam. Oh, saya dah mula usah hati. Saya kata beritahu kat orang surau, ayah kamu bagi, ada wasiat suruh saya jadi imam. Kalau tidak memang jadi geger, bising lah, akan jadi gaduh lah. Dia pun beritahu imam tu pun tak apa nak lepas lagi, sebab dia tak kenal saya. Oh, dia tempat orang jauh. Perjalanan dari sini ke sana layak untuk jamak kuasa semayang lah, jauh tu. Saya tak cerita di mana tempat ni. Lepas semayang kita buat macam mana? Lepas beri salam, saya beritahu kat anak dia, saya bagi salam sahaja, ambil jenazah ayah ni terus masuk dalam van. Orang tu bingung-bingung ni. Dah lah orang tak kenal kita. Ha, mujur anak dia kata ada wasiat je. Kalau tidak memang bising lagi lah. Jadi nak cerita apa? Tak puas hati, tak puas hati cara ikut cara Nabi ni. Rasa tak selesa. Kalau tanam-tanam baca doa saja, tak ada terkeh, orang kata macam tanam kucing mati. Macam tanam kucing je kata. Apa ni buat-buat ni? Jadi kita pun tak boleh marah kepada dia orang ni. Kita kena bagi penerangan, bagi penerangan, bagi penerangan. Kalau kita bertindak kasar, kita menyerang pula, lagi jadi berpecah masyarakat sebab ni orang tak tahu. Dah 2-3 hari ni memang hari-hari orang mati kan? Dalam seminggu dua ni. Jadi tinggal sekejap ni sebab banyak cerita ni, banyak isu. Ada satu, sekarang ni musim apa? Musim panas kan? Di satu tempat tu dipasang satu kemah untuk orang-orang yang pergi mengiringin jenazah kan? Tapi datang pun ramai. Dia tak puas selain daripada talqin ni, baca lagi ayat Quran tu panjang. Akhirnya seorang-seorang pula lari, tak tahan panas. Tengok, bila dia nak reka juga daripada apa yang Nabi tak ajar tu, dia nak buat juga, dia rasa tak sempurna. Oh, ini bahaya perkara-perkara tambahan ni. Tambahan daripada amalan Nabi cukup bahaya. Dia rasa hak dia paling okey sehingga yang tu satu adjust sesuatu yang telah disyariatkan. Yang keduanya menyusahkan orang. Tengah panas tu duduk baca panjang-panjang lagi. Saya tak cerita lagi yang saya pergi kenduri dengan Cik Muhammad Sri tu. Doa saja 45 minit dan kenduri kahwin. Buat di malam hari. Hak tu saya cerita hari lain pula. Orang tengah makan tu dia baca doa punya panjang. Patutnya orang tengah makan tu makan je lah. Doa masing-masing kalau nak doa. Okey, kembali kepada apa yang kita sebutkan tadi. Sebahagian daripada syirik ni buat undang-undang selain daripada apa yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Quran. Hak benda yang dalam Quran, benda tu dah ada. Kalau tak ada, yang berkaitan dengan duniawi, undang-undang dunia, jalan raya, bab-bab tanah, perhutanan, undang-undang apa lagi? Ha? Iaitu yang berkaitan dengan apa dia undang-undang dunia ini, antum a'lamu bi amri dunyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah kata, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kamu. Yang tu tak apa, kita ikut. Sebab benda tu tak dalam Quran. Ada pun sesuatu undang-undang, peraturan hukum, hakam yang dah ada dalam Quran.
Dan yang keduanya dah ada dalam hadis. Kita tak boleh tukar. Kalau kita tukar, dipanggil kita telah membuat satu syariat baru. Am lahum syuraka usyara'u lahum minaddin ma lam ya'zam bihillah. Adakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan yang boleh membuat hukum syariat selain daripada Allah? Allah Ta'ala dah ada dalam Quran dah. Dah sebut dah. Kita buat undang-undang lain pula. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak harus, tidak boleh mana-mana orang lelaki yang mengaku beriman kepada Allah. Mereka telah memilih suatu hukum lain, peraturan lain, undang-undang lain yang telah ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang mendahakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Allah Ta'ala kata sesat. Cuma sesat ni dia terbagi kepada dua. Sesat yang pertama terkeluar daripada Islam. Sesat yang kedua ni dia tak terkeluar daripada Islam. Dia hanya berdosa. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang derhaka kepada Allah dan derhaka kepada Rasul, dia berada di dalam kesesatan yang nyata. Contohnya orang tinggal sembahyang, puasa, zakat, haji, benda-benda yang wajib, dia sesat juga. Buat benda yang haram, sesat. Tetapi sesat tidaklah terkeluar daripada Islam. Sekiranya dia menganggap perkara itu tetap hukum Allah, cuma dia langgar. Dia mengiktiraf hukum. Tak terkeluar. Tapi kalau dia menafikan, menolak hukum Allah, terkeluar daripada Islam. Dia kata, mengubah undang-undang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat undang-undang sendiri pula. Hak dalam Quran ni tak sesuai lagi, tak cukup, tak sempurna, ketinggalan zaman. Okey, terus. Ia membawa maksud memberikan kepada manusia, baik individu maupun kumpulan tertentu, hak untuk mengajarkan perundangan secara mutlak. Golongan yang diberikan hak tersebut mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mengubah berbagai-bagai peraturan, undang-undang, manhaj dan pemikiran dalam perkara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala dan bertentangan dengan syariatnya yang Maha Suci. Mereka diikuti dan ditaati terhadap apa yang mereka ubahkan itu seolah-olah ia merupakan syariat Tuhan atau hukum samawi yang perlu ditaati dan tidak boleh dilupakannya. Sebab tu dalam Al-Quran ada tiga ayat kan dalam surah Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang fasik. Asy-Syaikh Sayyid Qutb telah menyebut di dalam tafsirnya fi zilalil Quran. Mana-mana pemerintah yang tidak menghukumkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang ada dalam Quran, dia tak boleh lari daripada tiga hukum tadi. Tak boleh lari. Mesti terkena. Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika tafsirkan ayat Quran, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Adakah hukum jahilah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang paling baik bagi orang-orang yang yakin? Dia kata ketika kerajaan Mongol, tentera Mongol menyerang Baghdad. Baghdad dulu sebuah negara Islam. Mereka membunuh para ulama. Dia orang ambil buku-buku di dalam maktabah Islami di Baghdad tu, mereka tahu campak, buang di dalam sungai Furat dan Dajlah. Sehingga air sungai itu jadi biru. Banyak karangan-karangan ulama, tulisan ulama tu dalam kitab dia buang. Sebagai usaha untuk menghancurkan agama Islam, meruntuhkan agama Islam. Perlembagaan Islam itu ditukarkan kepada suatu perlembagaan yang dikenali dengan Yasak ataupun Yasik. Perlembagaan Yasak ataupun Yasik ini diambil daripada orang Yahudi, Nasrani, ambil juga daripada orang Islam.
pandangan pemimpin-pemimpin mereka dimasukkan di dalam perlembagaan ini dan dipaksa rakyat supaya taat. Siapa-siapa yang tunduk dan patuh kepada perlembagaan ini, peraturan ini dan undang-undang ini, Ibnu Katsir kata dibimbangi menjadi kafir. Tak jadi, tak di direct sebut kafir, dikhawatiri menjadi kafir. Kerana apa? Tadi kita sebut kalau sembah berhala tokong jelas kafir kan? Mengiktiraf undang-undang manusia lebih tinggi daripada undang-undang Allah ataupun menyamakan undang-undang manusia dengan undang-undang Allah. Tak bahaya ke tu? Sedangkan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah milik Allah. Tak boleh berkongsi. Ketaatan pengabdian diri hanya kepada Allah. Di dalam mentafsirkan, menterjemahkan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak yang disembah melainkan Allah. Sembah pun tak layak melainkan hanya Allah. Undang-undang pun tak layak melainkan kena tunduk kepada undang-undang Allah. Ha, yang ni yang saya sebut tadi. Ramai orang tak nampak benda ni boleh jadi syirik. Kalau tak jadi syirik, kafir pun orang sekurang-kurangnya boleh jadi berdosa, boleh jadi haram tunduk kepada undang-undang macam ni. Sebab apa buat juga? Ha, undang-undang Islam tak sesuai lah. Ketinggalan zaman. Hak Nabi buat dulu di Madinah tu. Lepas tu bila dapat merintah di Mekah pula, sambung buat-buat pula di Mekah, undang-undang Quran tu. Tak sesuai. Sebab tu kena ada undang-undang baru. Kena cipta undang-undang baru, gubal undang-undang baru. Sebab tu tak layak. Sebagaimana ibadah juga, kenapa orang cipta ibadah? Kerana ibadah Nabi buat tak sempurna. Begitu juga undang-undang. Undang-undang yang Nabi laksanakan, yang Nabi jalankan tak sempurna. Dan tidak sesuai. Sebab tu dia buat. Benda ni orang nampak tak boleh jadi syirik. Ramai juga orang tak nampak. Oi, takut tu lah. Syirik-syirik ni bukan boleh main-main. Boleh merosakkan akidah kita. Okey, terus. Sebenarnya yang mempunyai kuasa mutlak dalam mengadakan perundangan ke atas manusia hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Hal tersebut kerana dialah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memuliakan rezeki dan menyempurnakan nikmat syariah dan batin kepada mereka. Hak mengadakan perundangan adalah hak Allah semata-mata kerana dia adalah Tuhan yang mentakdirkan, menyuruh dan merintah, menghalalkan dan mengharamkan sesuatu ke atas manusia. Dia adalah Tuhan manusia. Tidak ada satu makhluk yang memiliki kuasa rububiyah, pemilikan dan juga uluhiyah seperti mana yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alam maya yang luas tahu dan mata memandang ini adalah merupakan kerajaan Allah. Manusia yang berada dalam kerajaan ini adalah merupakan hamba dan rakyat jelatanya. Dia Tuhan yang maha memiliki alam maya ini. Oleh kerana itu, dia berhak menghukum, mensyariatkan, menghalalkan dan juga mengharamkan sesuatu. Rakyat pada alam maya ini perlu patuh dan taat kepada apa sahaja perintah dan arahannya. Mana-mana dalam kalangan rakyat dilata yang cuba mendakwa alam maya ini adalah milik seseorang manusia, dia boleh menyuruh, menegah, menghalalkan, mengharamkan, menghukumkan dan memperundangkan tanpa kebenaran dan keizinan daripada Tuhan pemilik sebenar alam ini. Berarti dia telah menjadikan orang yang terlibat sebagai menyekutukan Allah dengan hamba berkenaan. Oleh kerana itu, Al-Quran menghukumkan ahli kitab sebagai telah melakukan syirik dan menamakan mereka sebagai musyrikin. Kerana mereka telah memberikan hak untuk mengadakan perundangan kepada para rahib dan pendeta. Mereka mentaati para rahib dan pendeta tersebut dalam perkara yang diharamkan dan diharamkan oleh para rahib itu. Al-Quran juga menggabungkan mereka dengan terjemahan terhadap diri Al-Masih. Okey. Sebab apa orang Yahudi ni? Di antara sebab, sebab dia banyak. Sebab banyak. Di antara sebab yang dikatakan kafir tu, Yahudi Nasrani ni. Selain daripada mereka tidak mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka hanya mengiktiraf nabi yang diturunkan daripada kalangan mereka sahaja iaitu Bani Israel. Ada sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab yang lain mereka meletakkan kuasa. Kuasa untuk mencipta hukum kepada ulama. Ulama Yahudi Nasrani. Kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada ulama-ulama mereka. Sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala, bila ulama mereka kata haram, lalu mereka ikut ulama mereka kata haram. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ulama mereka kata padri, mereka kata
pemimpin mereka kata benda tu halal, halal. Allah Ta'ala haram, padri kata halal. Ha, jadi halal. Ayat di bawah ni yang kita nak baca ni, bila ada seorang daripada ahli kitab, ada yang menamakan namanya Adi bin Hatim At-Ta'i, dimari dalam keadaan pakai salib bertemu Rasulullah. Rasulullah tengok, Rasulullah baca ayat ni, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan padri-padri, pendeta-pendeta mereka, padri-padri mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Lalu ahli kitab ni kata, Adi kata, eh, kami tak sembah Tuhan, tak sembah padri kami. Ah, kami tak sembah tok-tok sami kami. Rahib-rahib kami, kami tak sembah, kami sembah Allah. Sebab apa Rasulullah kata macam tu? Kerana undang-undang Allah dengan undang-undang padri itu berbeza, ikut padri. Dia ikut rahib-rahib mereka. Bila dalam Taurat Injil kata haram, padri mereka kata halal. Mereka ikut padri mereka kata halal. Benda tu dihalalkan, dilaksanakan, dilakukan. Kalau kata halal pula, padri kata haram. Mereka kata haram. Ikut padri, bukan ikut kitab. Lalu, seolah-olah mereka menjadikan padri mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah yang layak membuat peraturan, undang-undang, hukum hakam. Tadi dah kita sebut, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang paling tinggi melainkan hukum, hukum Allah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa Taala, ittakhudhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa li'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Maksudnya, mereka menjadikan pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Ibn Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Selain daripada ulama Yahudi ini dan juga ulama Kristian ini, dipatuhi kata-kata mereka. Mereka juga, orang Yahudi dan Nasrani ini, orang Nasrani pula, wal Masih ibn Maryam, menganggap pula Masih ibn Maryam itu yakni siapa dia? Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Selain mereka ikut para ulama mereka dengan mengenepikan kitab, hukum hakam yang diturunkan di dalam kitab Taurat dan Injil, mereka juga menganggap Nabi Isa AS sebagai Tuhan. Wama umiru, mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budu, melainkan untuk mereka sembah ilahan wahidah, iaitu Tuhan yang satu, bukan Nabi Isa, bukan padri, Allah sahaja yang layak disembah. Ilahan wahidah, la ilaha illahu. Jadi tidak ada Tuhan. Apa maksud tidak ada Tuhan di sini? Tidak ada Tuhan yang layak. Tuhan tu memang hak dianggap sebagai Tuhan, tokoh berhala matahari itu memang banyak. Itu dipanggil ilahul batil, Tuhan yang salah. Adapun yang ma'bud, yang layak disembah hanyalah satu. Hanyalah satu, siapa dia? Iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Maha suci Allah Subhanahu wa Taala daripada sesuatu yang mereka syirikkan. Apa maksud maha suci? Allah Taala bersih, suci, bebas daripada kesyirikan. Maknanya tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Apa yang mereka sekutukan itu, maka tidak, bukan Tuhan. Tidak layak dianggap sebagai Tuhan untuk disembah. Okey, terus. Ayat di atas telah ditafsirkan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim Al-Ta'i, seorang yang beragama Kristian pada zaman jahiliyah. Setelah memeluk Islam, beliau menemui Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat di atas kepada beliau. Adi menyatakan, orang-orang Kristian tidak menyembah para pendiri. Nabi SAW menjawab, ya, mereka telah mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal.
Itulah yang dimaksudkan dengan menyembah pada peri. Ketafsiran Nabi SAW terhadap ayat di atas menjelaskan, sesiapa yang mentaati selain daripada Allah pada perkara berbentuk maksiat atau mengikutnya pada perkara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia telah menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah dan sekutu baginya. Ini bertentangan dengan konsep tauhid yang merupakan agama Allah dan ditunjukkan oleh kelima akhlas, iaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah Subhanahu Wa Taala menamakan mereka sebagai golongan yang menyembah berdiri mereka. Dia juga menamakan mereka sebagai Tuhan dan sekutu-sekutu Allah dalam ibadah. Ia merupakan syirik besar. Setiap orang yang mentaati para makhluk dan mengikutinya tidak berdasarkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, berarti dia telah menjadikan orang itu sebagai Tuhan yang disembah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Maksudnya, dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk mengharapkan yang haram itu, sesungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik. Tak semestinya sembah pemimpin ataupun ulama, turut segala kata-kata ulama, menuruti segala kata-kata pemimpin, tak boleh bangkang langsung, sanggah langsung walaupun tak betul, itu juga dianggap sebagai sembah. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, am lahum syuraka usya'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bijilla walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna adh-dhalimin lahum 'adzabun alim. Maksudnya, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka, sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah? Dan kalaulah tidak kerana kalimah ketetapan yang menjadi pemutus dari Allah untuk meneguhkan hukuman hingga sesuatu masa yang tertentu, tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka yang berbuat demikian. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Jika inilah hukuman yang Al-Quran dan As-Sunnah hukumkan ke atas orang yang mengambil syariat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikutnya dalam perkara yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula dengan orang yang menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan meletakkan dirinya sebagai orang yang mempunyai hak untuk menghalalkan hukum perundangan, penghalalan dan juga perharaman yang merupakan sifat yang khusus hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi yang buat undang-undang ni, halal, haram, boleh, tak boleh, semuanya hak mutlak Allah Ta'ala. Contoh yang lain, kalau dalam Quran, kalau orang zina, Quran kata apa? Ha? Sebab, kalau mencuri, pertentangan. Kalau orang membunuh, bunuh juga. Sekarang ni pun dia bunuh juga, dia kena pancung. Jadi undang-undang tu tak boleh ubah. Undang-undang tu tak, dia tetap, dia tak boleh ubah. Kalau kita ubah tu yang dikatakan kita telah mengakui, mengiktiraf ada undang-undang yang lain lebih sempurna, lebih layak, lebih sesuai daripada undang-undang Allah. Hak mutlak mencipta undang-undang dan peraturan ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang manusia tak boleh campur tangan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.